dari panjang pendeknya. Ada yang ini juga ngibulin gitu. Ya kalau itu mah pernah ada. Aja sih, Pak. Pernah? Iya. Diapain? Dikasih apa? Ya dapat uang palsu pernah. Dapat uang palsu pernah. Iya. Terus? Terus ya uang 10.000 bilangnya 100.000 terus minta kembalian pernah. Oke. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan BBW Story di sini. Oke, hari ini hari Minggu. Kita tadi jalan-jalan ke pasar ya. Nah, di jalan ini di depan ada ketemu sama penjual kerupuk ini di depan ini. Jadi dia kayaknya sih penderita tunanetra gitu. Jadi dia jual kerupuk kulit kayaknya, dan ini coba kita nanti kita berbagi sedikit rezeki. Oh ya, jangan lupa ya untuk berkembangnya channel ini. Yang sudah subscribe terima kasih, yang belum mohon di subscribe dan di like komen sehingga bisa berkembang untuk konten ini dan bisa berbagi lebih banyak ke orang-orang di sekitar kita. Oke, kita lanjut ke kita beli aja dulu ke si penjual kerupuk ini. Jual kerupuk apa aja? Ada kulit, ada kemplang, ikan. Ini berapaan? Yang mana? Ada yang 17, ada yang 15, ada yang 10. Yang ini berapa? Ada yang ini. Kulit berapa? Kulit 15. Kulit 15. Ini? Yang mana? Yang ini? Ah. Ini 17. 17. Ini? Yang ini. Yang kemplang ini berapa? Ini 10. 10 ya. Saya beli yang ini aja deh. Yang apa namanya ini? Yang ini yang 17 ini apa? Ikan. Ikan ya. Melempem enggak nih? Enggak ya? Pilih aja. Masih bagus yang ini. Masih ya, bagus ya. Ya. Saya ambil satu deh. Empat kerupuk kulit aja, kerupuk kulit satu. Ini masa maaf ya, ini ya apa? Kelihatan nggak gitu? Enggak, Pak. Nggak kelihatan sama sekali? Iya. Oh, ini dari kecil apa? Nggak usah diplastikin deh. Nggak usah. Dari kecil apa? Dari kecil. Dari lahir? Iya. Nih. Ini berapa? Nggak tahu, Pak. Ini kulit, ribu kulit berapa? Kulit 15. Itu mana kulit? Mana? Berbobotnya ada nggak? Ada. Totalnya berapa? 15. Berapa? Plastikin? Balik bang, udah nggak usah kata. Kasih ya, Pak. Iya. Ini kerupuk kulit. Ini ada uang saya. Ini pegang nih. Coba ini bisa ngeliat nggak uang ini ada berapa? Nggak bisa. Nah. Dua lembar. Berapa itu? Bisa nggak? Bisa diraba nggak? Detan nggak berapa itu? 50. Ada berapa? Dua. Ya udah buat masnya. Kasih ya Pak. Tinggal di mana? Di GMG sana Pak. GMG itu mana? Di. Kesini naik apa? Gini. Naik ojek Pak. Naik ojek. Iya. Terus gini beli di mana? Ini setoran sih Pak. Setoran. Iya. Modalnya berapa? Gak tahu sih Pak. Gak tahu. Saya cuman dari tiap kerupuknya ngambil 2.000 gitu. Oh, dari setiap kerupuk untungnya 2.000. Iya. Oh, iya. Terus nanti dijemput apa naik ojek? Naik ojek pulangnya. Iya. GMG itu jauh nggak? Di sana yang arah STTD sih, keluar Grand Wish. Setu sana ya? Iya. Jauh dong. Selain jualan di sini di mana? Kadang di Grand Residen, terus di Jamrut sana. Di Jamrut. Iya. Tapi tiap pagi di sini. Kalau di sini Sabtu Minggu doang. Sabtu Minggu di sini. Iya. Tinggal sama siapa di situ? Kontrak Pak. Sendiri. Iya. Kontraknya sendiri. Barang teman. Temennya juga tunanetra gini. Tunanetra. Terus masaknya gimana makan? Beli Pak. Beli ya. Iya. Temennya juga jualan gini.
jualan. Asalnya mana? Saya Banten. Banten ya? Tinggal berdua sama ini. Keluarga di Banten semua? Keluarga di Banten. Di sini nggak punya keluarga? Enggak, barang teman ya. Bertiga di sana. Bertiga? Iya. Tunanetra semua? Iya. Namanya siapa? Saya Rijal. Rijal. Umur berapa? Saya umur 26. 26. Jadi gini memang nggak kelihatan sama sekali ya? Enggak. Apa ada cahaya, apa gelap, gulita gitu? Gelap. Gelap ya? Iya. Cuma dengar suara aja ya? Iya. Tapi kalau ngeraba-ngeraba uang itu tahu, ini uang berapa gitu? Kalau uang yang ini masih bisa keraba sih Pak, dikit-dikit. Tapi bisa ya? Iya. Paling dari panjang pendeknya. Ada yang ini juga, ngibulin gitu? Ya kalau itu mah. Pernah ada? Sih, pernah? Iya. Diapain? Dikasih apa? Ya dapat uang palsu pernah. Dapat uang palsu pernah? Iya. Terus? Terus ya uang 10.000 bilangnya 100.000 terus minta kembalian pernah. Uang 10.000 dibilangnya 100.000 minta kembalian gitu. Iya. Pernah juga? Pernah. Ya, kebangetan gitu ya. Ini sampai jam berapa? Ini sampai jam 11 tuh. Jam 11. Dari jam berapa tadi? Tadi jam 6:30. Udah laku berapa? Baru laku 8 bungkus sih. 8 bungkus ya? Iya. Ya udah. Ya udah Mas ya. Rizal, semoga inilah laris ya. Iya. Terima kasih ya Pak. Iya. Jadi saya muter sini pulang pasar. Iya. Ya bagi-bagi sedikit rezeki ya. Iya. Terima kasih Pak sebelumnya. Iya. Udah tetap sehat ya. Iya Pak. Salam buat temennya. Iya. Kasih semangat selalu ya. Iya. Oke. Makasih ya Mas. Iya Pak. Yo, assalamualaikum. Salam. Oke guys. Tadi kita sudah beli, ini saya beli kerupuk kulit aja tadi dan ada bantu sedikit buat dia. Jadi namanya si Mas Rizal ya, dia umurnya 26 tahun. Jadi dia itu ngontrak satu rumah itu, tiga orang itu tunanetra semua. Jadi kondisinya itu memang dia dari lahir itu udah menderita tunanetra gitu. Jadi kan tadi saya tanya penglihatannya gimana, ada cahaya apa gimana, nggak ada, dia memang gelap gulita nggak ada. Jadi dia ngenalinnya cuma dari meraba aja nih. Jadi saya tes tanya uang ini ada berapa, dia tahu juga sih uang berapa gitu. Jadi pernah juga dia ketipu juga sama orang. Jadi ada yang ngasih uang palsu, terus ada yang ngasih uang 10.000 ngakunya 100.000 minta kembalian gitu. Ya kita yang apa dilahirkan normal ini kita bersyukur ya, bersyukur bisa diberi panca indera lengkap dan bisa beraktivitas. Jangan mengeluh, kita selalu bersyukur. Itu aja sih pesan hari ini yang kita dapat dari penjual kerupuk itu tadi. Oke, terima kasih sudah mengikuti vlog dari BBW Story, dan untuk spesial kepada Deloning staff yang sudah membantu donatur untuk bisa bikin vlog-vlog seperti ini. Oke, sampai ketemu kembali di vlog-vlog berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa kembali.